Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi ya di game Dynasty Legend 2. Oke, di video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengalahkan Deng Zhou ya, yaitu karakter ini tuh bapaknya Lubu guys. Oke, kalau kalian yang belum tahu ya, ini termasuk hero terkuat juga ya. Oke, jadi buat kalian yang masih bingung cara mengalahkannya, tonton video ini. Semoga bermanfaat guys ya. Oke, untuk caranya sendiri itu sebetulnya sama itu ya guys ya. Apa namanya? Cara mengalahkan Lubu. Jadi caranya itu seperti itu. Kalau kalian yang masih belum tahu, itu caranya kalian hindari dulu serangan dari musuh guys ya. Biasanya kan kalau musuh nyerang itu kan ada itu ya, tandanya merah-merah itu guys ya. Jadi kalian hindari dulu. Nah, setelah itu kalau skill musuhnya itu sudah habis, baru gantian kalian yang menyerang. Tuh, intinya kalian jangan terburu-buru langsung nyerang guys ya. Jadi dilihat dulu musuh kalau belum apa seperti ini guys. Nah, itu kan ada tanda merah, jadi kalian harus menghindar dari tanda itu guys. Intinya itu kalau musuh itu lagi menggunakan skill ya guys ya, itu kalian harus menghindar. Kalau cuma musuh itu menggunakan basic attack, itu kalian bisa serang guys. Jadi untuk caranya itu aja sih. Nah, misalkan dia itu ngeluarin skill ya, jadi kalian harus menghindar dulu. Oke, bisa kalian lihat ya, itu kalau musuh lagi mengeluarkan skill itu pasti ada tanda merah, itu kalian harus hindari guys agar kalian tidak terkena damage-nya guys ya. Lah seperti ini, kalian hindari dulu baru kalian bisa serang. You all shall.
should go to hell! We have to stand our ground. It's showtime for my umbrella. Oke, terima kasih banyak ya guys ya yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya guys ya buat kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.